Indonesia, negeri seribu pulau, berjajar dari Sabang sampai Merauke. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, membuka mata dan hati, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Pada saat ini, Pos Indonesia memiliki keuntungan secara akses data demografik. Mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4800 kantor pos online, 58.700 titik layanan dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal service, dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, PT Pos Indonesia juga secara serius menjalankan program distribusi yang handal, track and trace, layanan prima, dengan kecepatan dan ketepatan. Dibantu dengan sistem IT, dengan server-server jaringan yang dedicated, pos Indonesia pun tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Mesin sortir otomatis pun kini sudah terinstalasi dengan kapasitas tinggi, memudahkan, dan mempercepat pelayanan jasa paket pos. Ditunjang pula dengan adanya call center yang dengan setia menemani dan menjaga barang Anda sampai tiba ke tempat tujuan dengan selamat, dengan truk-truk baru yang beroperasi siang dan malam bergantian dengan petugas pos keliling. Namun demikian, untuk dapat mengikuti perkembangan era milenial yang serba cepat, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan dalam lima hal yang utama, yaitu career and logistics, retail and network. Communication Fulfillment Public Services Operator Financial Services Dan langkah-langkah nyata yang dilakukan pada saat ini adalah Fundraising hmm. Business Turnaround Build Infrastructure Develop New Competence Revitalized Establish Holding Company Employee Retired Prosperity Financial Restructuring Organization Rebuilding Pos Indonesia di seluruh Nusantara bersatu bersama mitra mitranya memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi, membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan, one stop solution. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah sudah tepat jam 1. Uh, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Ini luar biasa ya. Uh, di tengah pandemi ini, di, di tengah Alhamdulillah, lagi saum ya, lagi puasa, tapi semangatnya kerasa sampai sini ya semuanya Alhamdulillah. Dari sesi 1, sesi 2, dan hari ini insyaAllah kita lanjutkan uh, webinar, rangkaian webinar dengan tema manajemen rantai pasok. Ini semangatnya luar biasa. Dan terima kasih ini kepada... Pembicara Bapak Dr. Faisal yang telah menyiapkan materi, kemudian juga bersiap sharing ilmu kita, pengalamannya yang tadi dibaca juga luar biasa banyaknya, dan hari ini bersedia untuk memberikan e, ilmu kepada kita semua. Ya, ini rilah pemikiran di tengah Ramadan, ada rilah-rilah pemikiran kita, mau di-upgrade nih tentang rantai pasok, apa itu rantai pasok, dan e, buat UMKM ini sepenting apa ya. Jadi kita nanti pasti dapat insight setiap forum, setiap eh, apa, media belajar, grup-grup, pasti -grup, ada insight yang oh iya benar ya ini bisa kita ambil, oh ini ilmu baru begitu. Itu tergantung kesiapan kita juga ya untuk mengosongkan torrent, ya bukan hanya gelas, mengosongkan torrent untuk bisa menerima informasi sebanyak mungkin begitu ya. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Prof. Karolin Chen, beliau uh, project lead dari aktivitas webinar rangkaian ini, yang dari awal mengawal. Uh, selamat datang, ada Prof. Karolin, baru kita admin masuk. Kemudian juga uh, ada teman-teman dari AIC, ya, Australia, Australia Indonesia Center. Ada Prof. Yudi dan uh, beberapa teman yang lain. Kemudian dari Presiden AISINDO juga sudah hadir, Alhamdulillah tengah-tengah kita. Jadi harapannya moga-moga semarak nih. Dan tentu ini akan lebih greget lagi kalau nanti teman-teman bisa menyiapkan beberapa pertanyaan atau hal-hal uh, yang menurut teman-teman menarik untuk digali lebih dalam dari presentasi beliau uh, Bapak Dr. Faisal. Moga-moga ini akan melengkapi kesempurnaan forum siang hari ini. Baik, uh, untuk selanjutnya sebagaimana inisiasi dari program ini oleh AIC dan Aisindo kami persilahkan yang terhormat untuk Presiden Aisindo untuk menyampaikan beberapa penyemangat buat kita sambil beliau nanti di tengah-tengah kami beri waktu juga mohon bisa untuk mengisi pre survey ya dan post survey yang nanti menjadi evaluasi panitia untuk penyelenggaraan yang lebih baik Juga mengukur tingkat efektivitas atau serapan dari webinar kali ini Nanti akan di-share oleh admin e, untuk link post survey Yang kedua mungkin untuk pertanyaan nanti akan di-share di chat ke admin tertentu yang sudah ditunjuk Jadi tidak di e, forum bersama pertanyaannya sehingga nanti bisa diprioritaskan oleh e, admin Mungkin itu dari saya untuk mengawali ya. Terima kasih teman-teman semua untuk hadir kali ini. Saya persilahkan e, bisa disambung oleh Presiden Aisindo. Kami persilahkan. Mawar sekuntum teruntuk empat hati berlabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah uh, kita bisa berkumpul hari ini yang saya hormati Karolin Chan, teman-teman dari Pos Indonesia, Pak Prestir sudah ada, tiba ya, sudah ramah ya. Pak Faisal mungkin sudah Masuk ya, uh, saya buka uh, pertemuan kita hari ini dengan sedikit pantun. Sang kekasih bersurat memuja penuh cinta, hati terluka, kekasih hilang. Entah kemana, ingin tahu dia di mana? Tanya saja, pos Indonesia pasti tahu kirim suratnya dari mana. <tuh> Yang saya hormati dan banggakan juga uh, Cak Faisal Rohmat Jumadi, Pak Kedir uh, Pos Indonesia. Beliau juga kebetulan adalah senior saya, uh, yang saya hormati dan saya banggakan menjadi panutan kita. Nah, uh, mungkin saya akan uh, memberikan uh, perhatian terhadap pos ya pos ini adalah pemegang peran paling strategis di negeri ini. Karena ada dua tugas penting dalam pos Indonesia, tugas pemberdayaan ekonomi dan juga tugas negara. Distribusi logistik barang serta informasi. Super strategis, pasti itu di tengah kota ataupun di tempat-tempat yang sangat strategis dan memiliki jangkauan pusat kota atau pusat daerah. Dan itu adalah modal untuk tidak hanya sekedar menjadi platform logistik, namun Pos Indonesia bisa menjadi yang dinamakan ekosistem distribusi logistik dan informasi. Nah, hal tersebut sangat erat hubungannya dengan peran Aisindo sebagai wadah berkumpul para ahli dan ilmuwan di bidang sistem informasi. Banyak hal yang kita bisa kolaborasikan antara Aisindo dan pos Indonesia dalam membangun ekosistem digital, logistik dan informasi. Dan saya kira teman-teman yang ada di sini akan banyak mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. me meraup semua apa yang bisa disampaikan oleh Pak Presdir. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang penuh manfaat bagi teman-teman UKM yang ada. Cukup dari saya, saya kira selamat mendengarkan yang daging-daging dari para Pak Presdir. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan manfaat yang paling maksimal pada siang hari ini. Cukup dari saya, salam pejuang untuk UMKM Indonesia, salam digitalisasi, Wallahu muafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Ghafur sebagai Presiden Aisindo ya dengan perannya yang hari ini sudah menunjukkan kolaborasi dengan komunitas AIC juga sudah menghadirkan beberapa inisiatif yang menarik dan hari ini mendorong kita juga digitalisasi UMKM ya. Jadi itu tidak sekedar jargon tapi kita coba turunkan ya kita elaborasi sampai ke hal-hal yang lebih praktikal begitu. Jadi terima kasih tadi pantunnya juga luar biasa itu. Kalau saya kurang bisa ini soal pantun memantun ini Pak. Disambung juga Pak di forum berikutnya. Insya Allah pasti. Insya Allah. Uh, iya Pak Abdul Gafur uh, lulusan dari mana Pak? Dari ITS Alhamdulillah. Oh iya. Angkatan berapa, Pak? 2001. 2001, 2001. 2001. insya Allah. Saya angkatan 97, Pak. Terima kasih, Pak Abdul Wafud. Sama-sama siap. Sepuh, lah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti sharing-sharing lagi di tema yang lebih menarik insya Allah. lagi. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Insya Alhamdulillah insya. telah hadir juga Prof. Karolin ini, uh, Pak Abdul Wafud. Kita kasih kesempatan untuk uh, menyemangati uh, sedikit, uh, seperti biasa beliau mesti membawa aura ya. Aura Indonesia meskipun tinggal di 30 tahun kalau nggak salah di Australia dan sekarang tinggal di Singapura. Kita sapa Prof. Karolin. Silahkan masuk Prof. Karolin. Selamat siang Prof. Halo, selamat siang semuanya. Ini saya lagi di jalan selamat siang, dan Prof. lagi hujan deras. Oh. Jadi suaranya mungkin tidak jelas. <laughs> Oh, terima lagi di mana ini, Prof? Lagi dua ya, kali saya, saya ada di Singapura ini. Ini ada okay, lagi di Marina Singapur. Parade, so probably bisa lihat okay. di lagi di okay. um, di Marina Parade. Uh, Wah, cuaca hujan Pak ya. Ingin. Ya, sama-sama, ya, Prof. Terima kasih senang Pak Akbar atas um, support dan bantuannya untuk program ini. Saya sama -sama, senang pro. sekali, you know, melihat bagaimana semangat dari Mentor-mentor uh, Pak Yudi, Pak Gapur, dan tim semua dari AISINDO. Dan juga um, banyak sekali pembicara yang sangat-sangat bagus. Jadi saya sangat senang sekali. Jadi tetap Sama -sama, bersemangat bro. untuk UMKM. You know? Jadi ini ada, jangan bikin bigger impact ya. Yeah? Let's try to make bigger impact. Jadi semua UMKM bisa bergabung, bisa... Belajar bersama-sama. Terima kasih. All the very best. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Salam Prof. sehat. Wow. Salam. <tuk> Terima kasih banyak. Yang <tuk> beliau forum yang lain, yang non formal juga hadir di e webinar kita sebelumnya juga. Beliau hadir dan menyemangati dan detail juga begitu memberi saran sampai juga. biasa. Yang kalau mungkin akan disampaikan beliau akan mendapatkan benefit yang besar buat UMKM begitu. Saya perkenalkan singkat saja, ini Bapak Dr. Faisal Rahmat Jumadi, ya. Beliau adalah Chief Executive Officer atau CEO dari PT Pos Indonesia. Bedanya ada CEO yang Chief Everything of Officer ya. Jadi apa aja dikerjain sendiri. Tapi beliau ini lain. Beliau punya kompetensi yang luar biasa. Bisa dilihat di daftar pengalamannya dan juga di latar belakang pendidikannya. Satu universitas dengan saya juga dengan uh, Pak Abdul Kofur. Pernah di ITS, kemudian melanjutkan ke Universitas Brawijaya dan kemudian ini uni University of Saskatchewan. Wah mohon maaf kalau salah mengeja, ya maklum ini lisan Jawa Medok ini beliau juga pengalamannya hari ini menjabat sebagai CEO dari PT Indonesia sebelumnya pernah ini Telkom Group, ya, Telkom Group saya digital innovation Officer di Telkom juga pernah juga ada di di TELIN di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional begitu. Jadi eh, sebagai direktur tentu mengalami proses eh, perpindahan perpindahan beberapa tantangan ya tantangan solving problem segala macam dan hari ini eh, Pak Presdir dengan sukarela memberikan ilmu yang tadi sudah disampaikan Mas Abdul Gofur dagingnya siap-siap saja ya mungkin tidak sekedar daging ini sudah jadi empal atau sudah jadi rendang ya tinggal lep gitu. Jadi, terima kasih Pak Abdul eh, Pak Abdul atas sambutannya dan juga oleh Pak Dr. Faisal akan dilanjutkan ke materi. Demikian singkat tentang Dr. Faisal eh, sebagai CEO dari PT Pos Tentu, ini hanya perkenalan awal saja. Kita akan lebih mengenal pemikiran dan uh, ilmu beliau melewati uh, pemaparan materi ya, pemaparan materi dan diskusi-diskusi diskusi selanjutnya. Baik, kami sapa Bapak Dr. Faisal. Silahkan uh, admin bisa di spotlight karena beliau ini nanti yang akan menyampaikan. Kita sapa, selamat siang, Pak Faisal. Pak Faisal sudah hadir. Mohon maaf, kita tunggu uh, beliau untuk bergabung. Uh, Seperti sepedal sedang proses untuk masuk, beliau masih tadi informasinya ada di Probolinggo. Uh, ini lagi kita koordinasikan ya dengan admin juga, moga-moga segera bisa duduk sama kita. Uh, mohon maaf, sepertinya juga ada dari uh, timnya Pak Faizal, Pak Rulit. Apakah juga sudah hadir? Mohon konfirmasinya juga sudah hadir. Ya, saya sudah di sini, Pak. Ah, siap, Pak Rulit? Terima kasih pak atas kehadirannya pak Mangga pak Se ya. sambil menunggu Pak Faisal sepertinya uh, dari tim bapak juga sudah punya, uh, punya hal yang sudah dikerjakan di PT Pos yang bisa kita sharingkan nanti oh, Siap. begitu beliau hadir nanti kita bisa lanjutkan. Ya, Oke okay. silakan pak uh, ya. pemanasan pak uh, lor, Siap. Ngap, silakan pak nah, terima kasih Pak Agus mohon izin. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Uh, perkenalkan saya dengan Ruli Chandra. Saya sendiri saat ini sebagai CMO, Chief Marketing Officer atau Direktur Marketing untuk anak perusahaan dari Pos Indonesia sendiri, PT Pos Logistik Indonesia. Jadi sedikit saya menjelaskan ya Pak ya uh, nature bisnis dari Pos Indonesia Group. Jadi Pos Indonesia sendiri itu ada empat bisnis e, saat ini, yaitu pertama e, bisnis kurir itu berada di induknya di Pos Indonesia sendiri. Lalu kedua ada bisnis logistik itu ada di PT Pos Logistik Indonesia. Lalu kedua ada e, jasa keuangan ada di Pos Finance perusahaannya PT Pos Fin. Lalu ada jasa properti di PT Pos Properti, jadi eh, keempat bisnis tersebut di Pos Indonesia Group. Kita saling sinergi, mensupport satu sama lain, khususnya untuk bidang logistik. Eh, yang eh, jasa pengiriman dan logistik itu eh, induk dan anak kita selalu berkolaborasi. Jadi, ketika jadi pos itu bukan hanya kirim paket atau surat Pak ya sebenarnya lebih dari itu ya di logistik itu sendiri juga eh, kita pos logistik cukup besar gitu eh, mungkin bisa lihat di background saya itu itu salah satu gudang besar yang kita miliki di daerah tambun sana Pak jadi eh, dan kita memiliki banyak eh, infrastruktur yang uh, cukup di seluruh Indonesia juga untuk saling bersinergi dengan uh, Pos Indonesia terkaitnya dengan UMKM saat ini juga uh, pos logistik sendiri uh, kita uh, intens komunikasi dengan beberapa duta besar di uh, Indonesia di seluruh dunia uh, terakhir kita Uh, komunikasi uh, mengadakan video konferensi dengan uh, Pak Dubes di Kazakhstan. Lalu minggu, lalu, minggu ini kita uh, konferensi pers uh, konferensi call dengan uh, Pak Dubes di uh, di Rusia di Moskow. Uh, next kita mungkin akan ada coba berhubungan dengan kedutaan di Dubai. Itu terkaitnya dengan sinergi kerjasama meningkatkan logistik di Indonesia di dalamnya juga ada terkait tentang UMKM Pak jadi Bapak Ibu misalnya juga uh, butuh bantu pemasaran segala macam mungkin dari pos logistik kita bisa coba uh, koneksikan dengan kedutan-kedutan besar karena ambassador sini sebagai pintu uh, pintu masuknya produk-produk Indonesia dari luar jadi untuk kerjasama, komunikasi serta uh, uh, apa pemasaran ya produk-produk Indonesia itu uh, bisa kita koneksikan. Jadi saat ini beberapa itu seperti ke Kazakhstan. Terakhir kita mengadakan uh, webinar uh, untuk support uh, ekspor impor uh, mebel, Pak. Jadi Uh, banyak sekali peserta yang ikut waktu itu dan uh, di sini peran pos logistik sendiri atau pos Indonesia Group itu sebagai uh, uh, support untuk distribusinya tadi terkait supply chain ya jadi banyak hal sebenarnya mungkin uh, juga tidak tak terlalu familiar di 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 masyarakat Indonesia kalau pos itu juga untuk ekspor impor itu salah satu yang yang terbaik lah. Jadi eh, banyak hal yang sebenarnya eh, Pos Indonesia miliki atau privilege terkait ekspor impor. Jadi kita ada beberapa eh, peraturan. Eh, mohon maaf saya eh, jawab ini Pak Faisal baru ya sebentar. Dia minta linknya. Ya, bisa, bisa, eh, bentar. Wah ini menarik ya, menarik dari Pak Rulit ini tadi menyampaikan beberapa bocoran nih tentang PT Pos ya. Ini nyambung dengan diskusi kita kemarin dengan Bu Regina terkait peluang ekspor. Jadi kita diilmu ekspor, nah beliau akan membuka lebih lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Bahkan nanti jangan-jangan beliau juga bisa ngasih informasi ya yang tadi dikatakan karena sudah punya koneksi ke luar negeri. Tadi dengan e, kedutaan segala macam seperti itu, maka peluang itu bisa kita share di, di forum kita ya. Yeah. Misalkan ada beberapa ini pak ya. Biasanya bentuknya ini pak ya, kalau nggak salah, beberapa teman yang memulainya itu dari e, Exhibition atau misalkan di sana yeah. ada event yang diselenggarakan orang Indonesia gitu pak ya. Benar memulainya sekali. dari pak, situ Agus. pak ya. Salah satu, salah satunya aja pak. Jadi sebenarnya e, kebetulan pak hmm. e, Agus saya eh satunya di Rusia pak jadi sedikit banyak uh, mengerti oh. dan banyak teman-teman juga yang yang ada di sana gitu jadi uh, oh, gitu, pak. contohnya sendiri untuk Rusia itu apa yang Pak Agus sampaikan itu sangat benar jadi kedutaan besar Rusia itu uh, Indonesia di Rusia sebelum pandemi itu setiap tahun mengadakan pameran yang sangat besar itu sekitar 3-4 hari uh, di di Moskow itu khusus UMKM mereka mengundang Contohnya tahun 2019 sebelum pandemi itu, termasuk saya ikut waktu itu. Uh, saya waktu itu sebelumnya di Garuda, Pak, jadi mewakili Garuda juga. Uh, itu ada 1.300 uh, masyarakat Indonesia. Uh, maaf, Pak. Ini dari sekitar saya. Ya, Mbak Mela. Eh, sambil menunggu Pak Ruli koordinasi ya dengan eh, oh, gitu. dari Pak Presdir. Oh gitu. Gimana atau saya wak... <laughs> saya wakilin gimana Pak Ruli? Oh oke. Okay. Oke okay, oke okay. ya ya boleh boleh. <tutuk> sama saya, terus ya kayaknya nggak ada yang. Oke. Okay. Di di mana posisi, Mbak? Posisi di lokasi bencana Malang, Pak. Uh, bukan Probolinggo. Oke. Bukan, di oh, oke 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 siap siap siap. Oke. Okay. Sama wakil bupati juga, kayaknya. Oke. Kalau ada wakil bupati jadi nggak aman. Oke oke. Ya okay. ya 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 ya. Ya udah, oke. Okay. Siap. Oke, okay, okay, makasih. Ya. ya ya ya, motor. Oke. Okay. Um, mohon maaf Pak Gus. Jadi uh, info dari sekretaris beliau Pak. Jadi Pak uh, posisi Pak Faisal saat ini sedang di Malang di lokasi bencana kemarin. Uh, mungkin uh, akan menyusul Pak bergabung dan kalau boleh izin mungkin uh, ya. bisa bisa atau saya ya, wakil pak. gitu. Betul, pak. Ya. Menarik, Pak. Jadi enggak uh, ada masalah, Pak. Nanti beliau moga-moga ya. ada kesempatan untuk bergabung dengan kita, ya, dimanapun siapa. ada kebaikan, ya. Ada ada prioritas ya. juga. Kita Maikah. persilahkan, Pak. Mungkin dari Pak Rulit kan juga bagian tim yang paham benar uh, detailnya, ya. Bahkan halam, uh, dari presentasi juga halaman halaman juga udah paham. Jadi saya ya. persilahkan mungkin langsung saja ke Pak Rulit langsung untuk masuk ke materi, Pak. Ya, kalau begitu, Pak. Ya. Silakan Pak. Kami yeah. minta uh, admin untuk bisa langsung share, okay. kita langsung mulai ya untuk okay. uh, menikmati presentasi dari uh, Pak Rulit. Silakan okay. Pak. Jadi mohon izin on behalf of uh, Pak Faisal ini saya menyampaikan presentasi beliau dan beliau menyampaikan lewat sekretaris barusan. Mohon maaf karena uh, sedang ada kunjungan ke lokasi bencana di Malang. E, dan saat ini posisi sedang ada di lokasi bencana. E, mungkin ini juga acara dadakan, ya Pak Bapak Ibu. Ya, terkait e, bencana, kita nggak ada yang tahu gitu. Dan kebetulan, Pos Indonesia e, salah satu e, e, yang mensupport untuk memberikan bantuan e, dalam bencana tersebut. Mungkin kita awali apa ya, ya? Jadi, Uh, di sini kemarin uh, diskusinya itu mengenai uh, peran dari PT Pos Indonesia itu sendiri untuk mensupport supply chain management, untuk uh, micro, small, medium, enterprises, dan di sini ada tambahannya big enterprises. Oke, okay, Pak, sila mungkin bisa di next ya. Yeah. Jadi, sebelumnya seperti yang saya sampaikan. Uh, PT Pos Indonesia Group itu memiliki empat bisnis uh, yang saling berhubungan dan saling support satu sama lain. Uh, pertama, itu bisnis kurir dan pengiriman surat menyurat. Itu ada di induk di Pos Indonesia. Lalu, untuk uh, ada bisnis uh, keuangan, itu ada di Pos Finance. Lalu ada bisnis pos logistik, uh, uh, logistik itu ada di pos logistik, dan ada bisnis properti, pos properti. Uh, jadi seperti yang Pak Abdul Gofar, Gofur yang sampaikan sebelumnya, kalau pos pos Indonesia itu selalu berada di uh, main area, jadi kalau kita nyebutnya itu prime area, Pak. Jadi pasti di tengah kota. Biasanya dulu itu struktur kota itu jadi alun-alun e, ya pak ya, terus ada pusat pemerintahan, ada penjara, nah itu pasti ada Pos Indonesia di situ. Jadi dimanapun e, Pos Indonesia berada pasti di tengah kota. Selanjutnya melebar ke ke kabupaten, kecamatan, e, sampai ke desa-desa. Oke, bisa next? Ya, jadi eh, pos Indonesia sendiri itu sudah berada, ada, sudah lahir 274 tahun yang lalu. Dan tahun ini akan menginjak menjadi 275 tahun di bulan Agustus nanti. Jadi ini perusahaan mungkin paling tua se-Indonesia dan banyak eh, sejarah yang telah dilakukan. Jadi, kalau Bapak Ibu tadi lihat di slide pertama itu, ada gambar mengenai apa poster kita itu. Ketika kita, pos Indonesia, berjuang sudah dari zaman Belanda. Jadi, ketika pandemi pun, kita tetap berjuang untuk mengantarkan surat-surat, paket, dan logistik dari para pelanggan untuk masyarakat Indonesia. Jadi, Perjuangan Pos Indonesia itu sangat-sangat eh, besar sih menurut saya eh, dari tadi untuk eh, kebutuhan sebagai eh, apa tugas negara ya Bapak Ibu ya. Tapi di, di sisi lain juga kita eh, melakukan bisnis. Oke, okay. nextnya Pak. Nah, visi visi Pos Indonesia sendiri itu to be the best choice for national logistic and financial services. Visi dari Pos Indonesia, misinya untuk to provide competitive e-commerce logistic service solutions. Jadi di sini kita memberikan kompetitif e-commerce uh, logistic solution ini terkait dengan uh, rantai pasok tadi supply chain to serve the function of designed to Operator professionally and competitively. Jadi kita juga mengerjakannya secara profesional dengan harga yang kompetitif to provide competitive integrated financial services solution in order to support digital based financial inclusion. Di samping itu kita juga mensupport secara finansial untuk semua partner partner kita dan customer customer kita. To provide competitive digital documentation and authentication service solution. Selain itu, juga secara digital kita memberikan uh, authentic service solution. Jadi, baru-baru uh, ini mungkin sudah lama juga. Itu uh, jika Bapak Ibu itu ada uh, uh, mas, uh, surat menyurat yang misalnya akte segala macam itu terbakar atau hilang atau rusak itu bisa sekarang ini dilakukan di pos Indonesia di kantor pos jadi nggak eh, perlu lagi mengurus eh, Keduk Capil dan rt rw dan sebagainya tinggal datang ke eh, pos Indonesia dan itu kita bisa bisa membantunya saat ini. Selanjutnya kita juga mempunyai core values akhlak yang ini adalah core values BUMN ya, kita amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Next, Pak. Dan eh, selanjutnya terkait kapasitas dan cover, eh, coverage dari Pos Indonesia itu sendiri. Dari, jadi yang perti, seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau pos Indonesia itu selalu berada di prime area. Itu salah satu plusnya. Jadi, eh, tapi tidak hanya di prime area, maksud eh, di daerah-daerah pun, even di Natuna kita punya kantor pos. Even di eh, beberapa pulau di Kepulauan Seribu, itu juga kita punya kantor pos. Jadi, The, karena kita Tadi mengerjakan sebagai bagian dari tugas negara Jadi kita Kadang Pak, secara bisnis itu Nggak enggak masuk Pak, Bapak Ibu Jadi misalnya di, Contohnya di Pulauan Seribu itu Ada kantor pos Itu mungkin yang datang Itu cuma tiga atau empat Secara bisnis itu nggak masuk Tapi kita tetap melayani Dan kita tetap buka Dan ada gitu Karena apa? Karena tadi tugas negara tadi Yang kita lakukan tapi kalau swasta, Bapak Ibu, itu pasti sudah bakalan ditutup kalau <laughs> event di tengah kota ataupun ada satu agen yang sudah menurun gitu, pasti ditutup. Gitu. Itulah bedanya Pos Indonesia dengan uh, uh, jasa kurir, perusahaan kurir atau logistik uh, swasta lainnya. Ini beberapa contoh apa yang uh, kita miliki mengenai kantor pos. Ini ada PSKS Kepulauan Warapen ini kita sampai mengantarkan sampai di e, ibaratnya ujung pulau lah, Bapak Ibu. Lalu ada e, payment Bintuni, ini pakai pesawat tempat pos yang ngirim barang gitu. Itu walaupun mungkin kadang yang dikirimkan satu surat, tapi karena itu sebagai tugas negara, kita lakukan. Lalu selanjutnya juga saat ini salah satu kelebihan ini saya lihat saya saya sampaikan ini adalah kekuatan dan eh, mungkin eh, mutiara terpendam dari pos Indonesia saat ini yaitu kita memiliki hampir 4594 kantor pos di seluruh Indonesia itu dengan eh, jasa kurir logistik manapun di Indonesia itu tidak ada yang menandingi. Lalu saat ini juga kita memiliki hampir 50 ribu agen, itu di luar dari kantor pos. Kantor pos ini yang kita miliki, agen itu adalah perpanjangan tangan kita. Jadi Bapak-Ibu yang memiliki tempat atau warung atau ruko yang ingin bekerja sama dengan pos, itu bisa menjadi agen. Nah, itu adalah agen kita. Dan saat ini juga kita memiliki secara grup itu kita memiliki 27 ribu karyawan. Jadi ini adalah modal dasar yang sangat kuat yang saat ini ingin kita maksimalkan dan uh, sebesar besarnya kita ingin memberdayakan untuk mensupport uh, seluruh masyarakat Indonesia. Uh, next Pak. pos Indonesia untuk mensupport uh, UMKM. Next. Jadi terkait dengan uh, rantai pasok atau supply chain tadi yang mungkin yang bisa kita gambarkan uh, terkait dengan Pos Indonesia. Jadi kira-kira gambarannya skemanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa um, melakukan support ketika Bapak dilihat di situ ada UMKM gitu. Itu kita sudah dilengkapi dengan digital platform dan semua terkoneksi dengan baik. Jadi ketika Bapak Ibu itu digambarkan ada orang pembeli di Papua, pesanan saya sudah dibayar mohon segera dikirim. Lalu eh salah seorang UMKM menjawab pesanannya sudah dikirim ya. Nah, di sini mulailah peran Pos Indonesia. Jadi, di situ kita punya namanya uh, "Oranger". "Oranger" itu adalah, uh, jadi Bapak Ibu, misalnya, punya barang dan males keluar, nggak mau nganterin. Kita bisa pick up langsung ke rumah. Yang melakukan pick up itu adalah "Oranger" namanya. Lalu dari Oranger ataupun dari tracking yang kita punya itu akan didistribusikan ke warehouse. Dari warehouse ini, ini kebetulan dikelola oleh pos logistik, akan didistribusikan kembali langsung ke seluruh pelanggan di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan ketika ada pengiriman ke luar negeri. Jadi nanti dari warehouse yang kita punya, itu akan melewati custom clearance atau biaya cukai, lalu dikirimkan via udara atau laut, lalu akan kita sampaikan door to door ke pelanggan bapak ibu di luar negeri. Jadi kira-kira eh, secara gambaran besarnya inilah eh, supply chain dari Pos Indonesia untuk mensupport UMKM itu itu tersebut. Jadi di situ kita untuk e, mengetahui posisi barang segala segala macam itu kita sudah ada namanya tracking management system. Lalu untuk mengetahui e, proses di warehouse, kondisi barang, posisi di mana, itu kita punya warehouse management system. Jadi di sini e, Bapak Ibu UMKM juga tidak hanya misalnya e, melakukan pengiriman end to end aja. Tapi ketika misalnya barangnya sudah besar dan ingin melakukan uh, yang uh, apa stoikis atau fulfillment itu kita bisa juga melakukannya. Mungkin nanti di slide berikutnya saya akan memberikan contoh uh, yang saat ini kita lakukan untuk UMKM. Jadi uh, di sini semua secara digital itu sudah terkoneksi dengan baik. Dan Pos Indonesia uh, memiliki uh, manajemen supply chain yang bagus. Uh, next Pak. Oke. Okay. Tadi mengenai layanan-layanannya Bapak Ibu terkait UMKM. Di sini kita ada namanya Kiposin aja. Ini solusi pengiriman surat dan paket tanpa harus keluar rumah. Jadi merupakan layanan mili, uh, milik milik Uh, Pos berbasis aplikasi Android, jadi Bapak tinggal download. Mungkin Bapak Ibu sekarang dicoba, silahkan dilihat App Store-nya ataupun yang belum punya aplikasi ini. Mungkin coba bisa di-download, nanti uh, coba dilihat fitur-fiturnya. Uh, termasuk di dalamnya itu ada pengiriman surat dan paket QN. Yunan ini promisnya Pos Indonesia salah satu layanan untuk mengirimkan paket dalam waktu 9 jam maksimum. Jadi dalam satu hari. Terus ada ekspres, ada pos kilat khusus, dan pos jumbo ekonomi. Lalu juga ada pengecekan tarif pengiriman surat dan paket, lalu pelacakan kiriman, online booking untuk order pengiriman surat dan paket. Kita juga ada COD, cost and on delivery, dan kita juga ada pick up kiriman surat dan paket oleh pasukan Oranger. Jadi ini salah satu layanan support untuk UMKM. Nextnya pak. Nah ini yang tadi saya sampaikan Oranger. Ya mau Oranger di sini bajunya ternyata enggak orange ya bapak ibu ya. Tapi mengikuti kekinian saat ini rata-rata jasa pengiriman untuk yang berbasis motor itu rata-rata hijau. Jadi di sini, tapi namanya Oranger, itu bisa pick up and delivery, post express, jumbo. Ini Bapak Ibu ketika punya barang di bawah 30 kilo, ini Oranger, tim Oranger ini bisa uh, pick up langsung ke rumah Bapak Ibu langsung. Dan ini tersebar di seluruh kantor pos di Indonesia. Jadi Pak Oranger ini akan bawa tas, timbangan langsung uh, dan uh, pembayaran uh, uh, di tempat. Nextnya Pak. Lalu selanjutnya kita juga punya yang namanya postpay mobile. Postpay mobile ini adalah bentuk, Se mungkin saya bisa gambarkan se seperti OVO atau Gopay yang kita uh, yang yang ada saat ini gitu jadi uh, sebenarnya ketika bapak dulu itu ada yang namanya Westel ini udah bentuk digitalnya bapak ibu jadi ketika bapak ibu punya orang tua atau saudara yang perlu uh, kirim uang di seluruh Indonesia ataupun e, saat ini seluruh Indonesia ataupun da, Bapak Ibu dari luar negeri dan ingin kirim uang ke Indonesia sanak saudara misalnya di kampung ya contohnya e, dan itu bisa dilakukan dengan PosPay. Jadi tinggal melakukan transaksi di PosPay, nanti penerima akan bisa langsung ngambil di kantor pos terdekat secara cash. Uh, dua minggu lalu kita uh, ada kerjasama dengan BNP2TKI dan kita promosikan hal ini ke mereka dan langsung ada trial uh, uh, tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu waktu itu tesnya di Taiwan Bapak Ibu, nah itu langsung mencoba dan uh, dan biasanya itu teman-teman di TKI itu kirim uang ke orang tuanya di kampung untuk anak atau untuk saudara gitu. Nah, itu tinggal transaksi di postpay Dalam waktu saat itu juga nanti ketika sudah ada notifikasi di eh, oleh penerima, nanti penerima tinggal bawa KTP ke kantor pos dan eh, dan menunjukkan transaksi PosPay yang ada lalu uh, bisa langsung dananya cair berupa cash, jadi biasanya kan uh, jadi uh, yang punya rekening itu. Kalau di daerah itu kan nggak begitu banyak yang kita, seperti yang kita di kota, satu orang bisa lima, dua, tiga rekening itu. Tapi di Indonesia, uh, untuk saudara-saudara kita yang lain, itu uh, mereka hanya mengerti cash. Jadi ini sangat nyaman dan sangat aman dan murah untuk melakukan pengiriman uh, uang tadi. Jadi di pospay ini juga nggak hanya itu, itu kita ada semua pembayaran seperti sama halnya dengan ovo dan kita juga uh, sedang uh, bekerja sama dengan Curis, Nanti kedepannya Se hampir semua transaksi yang menggunakan barcode itu bisa dilakukan dengan pospay. Ini sangat nyaman sekali dan juga bisa dilakukan sebagai basis untuk pembayaran gaji karyawan. Jadi saat ini Bapak Ibu untuk saya sebagai karyawan pos eh, logistik Pos Indonesia itu beberapa gaji saya tuh udah masuk ke pospay. Nah ini juga salah satu solusi untuk bapak ibu umkm ketika melakukan uh, uh, apa untuk payroll dari karyawan bapak ibu jadi nggak perlu ribet lagi tinggal menentukan tanggalnya kapan nanti secara otomatis dari pospay account ibu ataupun dari bank uh, yang sudah bekerja sama dengan pospay itu akan melakukan uh, transaksi secara otomatis. Dan di situ juga buat karyawan sangat convenience. Biasanya yang dibutuhkan dalam, oleh karyawan kan untuk pembayaran, biasanya beli token listrik, bayar tagihan-tagihan dan lain sebagainya itu nggak perlu lagi transfer-transfer ke aplikasi lain jadi lewat postpay aja itu udah selesai gitu. nah postpay ini digital gi giro base jadi basisnya itu giro tadi saya sampaikan wesel giro uh, cash cash basis dan integrated multi-payment services terintegrasi dengan uh, virtual account per banka, perbankan juga dan uh, mungkin juga saya uh, mengundang bapak ibu untuk coba uh, dilihat di, di Play Store sekarang coba coba diinstal juga segera daftar mungkin nanti ada pertanyaan kita bisa diskusi next. peluang lalu juga ini ada uh, peluang uh, pos agen posfin. Peluang usaha sampingan bagi UMKM sebagai agen pembayaran kebutuhan sehari-hari atau PPOB. Jadi selain bisa menjadi agen pos untuk uh, pem, apa? Tadi penerima paket dan lain sebagainya, itu juga berpeluang kita untuk bisa uh, mendapatkan uh, untuk sebagai PPOB, pusat pembayaran transaksi sehari-hari untuk bayar listrik segala macam pulsa, ini Bapak Ibu UMKM ini bisa memaksimalkan dengan ini. Oke, okay, next, juris pos Indonesia. Nah, saat ini juga. Ada, kita memberikan, eh, kita bekerja sama dengan QRIS, jadi alternatif penerimaan pembayaran non tunai dengan cepat, mudah, dan aman. Jadi, beberapa eh, misalnya kios atau warung itu sudah menggunakan QRIS, nah ini bisa melakukan transaksinya dengan eh, eh, tadi, postpay tadi gitu. Jadi, eh, untuk UMKM ini, menurut saya, sangat... Jadi kalau misalnya itu kan kita biasa belanja ada kembalian 500, 200 gitu. Nah, itu kadang kan kita sulit menemukannya, nggak nyaman juga kebanyakan receh gitu Bapak Ibu. Jadi ini salah satunya juga bisa e, membantu lah untuk e, transaksi sehari-hari e, ketika Bapak Ibu e, memiliki misalnya warung ataupun e, e, toko tadi eh dan dan ini sangat convenience. Oke okay, next. Nah ini yang tadi saya sampaikan eh, yang saat ini kita lakukan ongoing projects. Ini kita kerjasama dengan Warung Pintar. Jadi Warung Pintar itu sebenarnya itu seperti warung itu. Yang di uh, di sana dia menjual uh, rokok uh, dan lain sebagainya gitu, makanan kecil seperti warung pada umumnya lah Bapak Ibu. Jadi di sini uh, ada uh, warung pintar ini mereka me, menkonsolidat atau mensupport warung-warung kecil tadi UMKM tadi untuk kita atur, kita bantu supply chain-nya. Jadi di situ se beberapa brand besar seperti Nestle, Unilever, Indofood, PNG, Sampurna dan lain 40 ada sekitar 40 brand lebih. Itu saat ini sudah bekerja sama dengan Warung Pintar. Jadi eh, dari Unilever atau dari Nestle, dari brand-brand itu mengirimkannya barang produk-produknya ke central warehouse dan kebetulan ini kita kelola dari central warehouse sampai distribusi ke warung-warung tersebut jadi dari central warehouse itu didistribusikan ke masing-masing warung tadi nah supply chain ini yang kita atur ketik stok mana yang kurang dan lain sebagainya bapak ibu bisa lihat Uh, itu adalah gudang kita yang ada di uh, Tambun, uh, gudang pos logistik yang saat ini menangani untuk uh, fulfillment warehouse dan distribu distribusi uh, dari warung pintar tadi. Jadi, saat ini sudah ada sekitar uh, 200 lebih warung pintar di Bekasi. Jadi, proyek warung pintar ini baru di daerah Bekasi. Dan uh, segera mungkin uh, akan berkembang di daerah-daerah lainnya. Dan saat ini sudah ada sekitar 400 uh, so per day. Jadi kita uh, ada mobil yang khusus warawiri untuk nganter jemput, nganter jemput uh, kebutuhan dari warung-warung uh, itu tersebut. Oke, okay. nextnya apa? Nah, tadi terkait dengan UMKM. Jadi, se selain dari itu, sebenarnya Pos Indonesia juga untuk kita mensupport untuk large uh, perusahaan besar. Next. Nah, ini yang uh, yang ada saat ini di uh, pos logistik Indonesia. Jadi, Pos Indonesia. Uh, juga sebagai logistik service provider. Saat ini kita sudah bermain di bisnis 3PL, 4PL. Jadi uh, bisnis logistik uh, itu dibagi menjadi lima. Jadi ada uh, 1PL, uh, 2PL, jadi first party logistik, second party logistik, third party logistik, fourth party logistik, fifth party logistik. Ini bedanya apa? Jadi kalau misalnya uh, saat ini ada truk terus uh, jemput ownernya langsung jemput, nah, itu namanya satu PL, shipper aja. Jadi uh, 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 bapak ibu saat ini yang punya truk melakukan uh, pekerjaan sendiri antar jemput, itu namanya one PL. Lalu second PL itu actual carriers. Jadi seperti kayak Garuda, atau shipping line, Myers, dan lain sebagainya, itu itu actual careers. Nah, bisnis post logistik ini ada di 3PL. 3PL itu third party logistik. Jadi, post logistik ini yang mengatur atau memanage dari tadi, Ketika Bapak Ibu punya uh, supply chain produksi dari raw material sampai pengiriman ke peng pelanggan, nah, itu adalah bisnis post logistik. Uh, di situ kita bisa memberikan solusi, uh, rute mana ini yang terbaik, kalau butuh warehouse, warehouse seperti apa yang terbaik. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu bangun lagi, nggak perlu nyewa lagi, ataupun memikirkan bikin aplikasi untuk trackingnya atau aplikasi untuk mengatur itu semua. Nah itu bisa kita handle melalui TPL bisnis. Jadi Pos Indonesia itu punya yang banyak orang nggak tahu ini Pak. Pos Indonesia itu nggak punya capability untuk logistik company melalui anak perusahaannya yaitu namanya Pos Logistik Indonesia. Oke okay, next. Post, uh, post logistik, uh, pos log uh, kita mensupport supply chain man manajemen untuk perusahaan yang besar. Jadi, tidak hanya UMKM tadi yang kita support, tapi perusahaan besar pun kita bisa bantu. Jadi, dari mengering uh, kendaraannya sampai kita mengatur uh, produk mana yang akan kita kirim lebih dahulu, sampai uh, terakhir itu kita mengatur berapa produksi yang Bapak butuhkan ketika ada order sekian dan supply nya seperti apa gitu. Jadi peran post logistik itu seperti itu. Jadi dari komponen supplier sampai inbound logistik provider terus masuk ke product manufacturer terus habis itu outbound logistik provider kita ke distributor lalu mendistribusikan logis ke retailer sampai ke customer end. Nah, di sini dengan uh, pengaturan tadi dengan uh, aset yang kita punya dengan uh, tim yang kita punya jadi uh, beberapa hal uh, unique selling yang kita miliki. Pertama kita reliable, bisa diandalkan. Kedua kita cepat dan yang paling yang paling penting itu customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu yang salah satu kita utamakan nah semua hal tersebut itu didukung oleh uh, digital platform yang saat ini kita miliki order management system warehouse management system tracking management management system uh, polanya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di supply chain UMKM uh, di sini uh, Pos Indonesia itu uh, disupport oleh Pos Logistik terkait uh, untuk pengiriman uh, inbound outbound ke luar negeri dan lain sebagainya oke okay, next Oke, okay. eh, itu sedikit eh, presentasi dari saya. Mungkin next-nya ada beberapa contoh proyek besar yang kita sudah saat ini lakukan sebagai portofolio kita. Eh, mungkin bisa ditampilkan, Pak. Next, hmm. nah ini yang tadi saya sampaikan. Kita nggak cuma barang-barang kecil aja, loh. Pos Indonesia itu ternyata barang besar. Besar itu, kita juga mampu dan bisa melakukan itu. Uh, next, ini beberapa contoh project uh, project kargo ini kita lakukan, kita sewa pesawat besar, lalu kita distribusikan, kita kirimkan ke uh, lokasinya. Next, project uh, ini warehouse management dengan Kemenkes yang kita lakukan uh, sudah bertahun-tahun, Bapak Ibu terakhir. Kita mendistribusikan termasuk vaksin yang Bapak Ibu terima. Mungkin itu ada peran kami di dalamnya terkait distribusi vaksin. Next, di sini juga ada proyek bantuan sosial. Jadi, beberapa waktu lalu kita mendistribusikan bantuan sosial, mensupport pemerintah. Itu sampai ke penerima langsung. Next, selain itu juga kita support Kemenkes, juga ini distribusi biskuit. Jadi, ini project current yang saat ini sedang berjalan. Itu kita mengirimkan biskuit, mendistribusikan biskuit MPAC, makanan. Pe pe Pendukung ASI, jadi Bapak Ibu bisa lihat itu sampai kita naik kapal perahu kecil itu, kita nganter biskuit ke Papua. Itu, Ibu Bapak Ibu, oke. Okay, next, mungkin habis ya? Habis, oke. Okay. Mungkin uh, demikian uh, uh, paparan atau sedikit presentasi mengenai support kita untuk uh, UMKM maupun uh, uh, bisnis perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu ke depannya. Jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lulit luar biasa ini ya. Banyak nggak kepikir tadi Pak sebenarnya Pak. Oh iya tadi Pak. Banyak yang terpendam gitu. Alhamdulillah ini terko terkomunikasikan. Ya moga-moga ini pintu perkenalan pertama ya Pak ya. Jadi mohon tidak sungkan, Pak, kalau misalkan nanti dari panitia atau dari uh, tim mencoba mengkolabor mengelaborasi inisiatif hari ini itu lebih teknis, Pak. Contohnya oh, kemarin siapa? itu, kemarin itu kan sudah ada materi tentang uh, ekspor, Pak ya. Kemudian siapa? hari ini Bapak hadir, harapannya itu ketika teman-teman juga ingin, sudah kebayang lah, oke oh, okay, nanti ketika ada peluang untuk distribusinya itu sudah jelas. Bahkan tadi Bapak punya platform ya. Iya, Pak Inbound logistik ataupun logistik kan luar biasa menarik. Baik, sebelum ke pertanyaan saya uh, ini sudah direkap oleh teman-teman admin. Ini ada respon dari Kenobi Banana Tips Situarjo ya, yang selalu menggunakan PT Pos. Terima kasih sama ya. Saya dari 2010, Pak, termasuk yang pengguna EMS ke Taiwan, Pak. Oh, siapa? Termasuk. Terima kasih termasuk tadi problem-problem pengiriman uang, minta uang di sisi dalam, terus kemudian pembayarannya lama, cekedar bukti transfernya itu enggak ada, Pak, cuma tulisan tangan saja dari mitranya ya, mitra uh, <laughs> yeah, ditransferin yeah. gitu. Yeah, yeah. Jadi luar biasa begitu Bapak cerita tentang P mengkoneksikan pembayaran. Awalnya saya nggak kepikir kok pos uh, gimana ya mengkorelasikan antara supply chain, rantai password itu dengan payment gitu karena bagi pebisnis tentu itu kan experience kita ya. jurninya konsumen ini kan penting banget ya. Jadi wah tadi nyambung sekali gitu. Terima kasih juga ini dari respon dari Bu Regina, Bu Regina pemateri dan termasuk yang mengkurasi teman-teman di UMKM Pak untuk ekspor ke luar negeri hari ini ini Siap, pak. Australia. Siap. Saya sapa Bu Regina dulu. Bu Regina hadir. Ini nyambung ya Bu ya, nyambung sekali dengan materi Ibu kemarin. Sangat Pak, sangat nyambung. Nah itu Pak, nomornya Pak Rulit nanti tolong di ini Pak. Iya, Pak. Sayang minggu kemarin kita nggak ikut ya, Pak ya. Ya saya izin Pak Rulit, kayaknya ya. saya perlu duduk bareng nih sama Bapak. Wah, siap Pak. Ya, eh, Ibu itu. siap dengan senang hati, ibu Sip. Ya, itu nyambung ya. Jadi menarik ini untuk eksekusinya nanti dia banyak bukan sekedar teori ya. Jadi hari ini disambungkan dengan pemain yang Ya, bagian dari bangsa ini yang membersamai yeah. bangsa ini dari kemerdekaan ya yang tadi yeah. disampaikan misinya tidak sekedar bisnis daerah-daerah uh, yang jauh pun bisa di, uh, dijangkau. Yeah. Baik Pak Ruli mohon izin saya nyampaikan beberapa Silahkan. pertanyaan Pak ya Silahkan, yang Bapak. pertama terka terkait dengan uh, saya perlu dulu sesuai judul lantai pasok dulu. Yeah. Jadi yang terkait lantai pasok dulu baru nanti ke yang secondary ya uh, di Baik, PT Pak. juga itu uh, ke anak usaha misalkan. Ya. Yeah. Ini kalau terkait dengan pengiriman, apakah memungkinkan Pak dikirim ke pengiriman ke Eropa? Tadi kan ceritanya belum sampai sana, masih di Taiwan. Yeah. Mungkin ada pengalaman. Yang kedua, mungkin uh, kalau ingin melakukan MOU ya ini dengan tadi dari Pak Nova ya Pak atau Bu ya, dengan kemudian dari Bapak atau Ibu Rindang. Ini seperti apa Pak caranya? Mungkin sekalian dikasih gambaran Pak. Kelasnya, ya. kalau kita kelas retail, seperti apa? Kelas kita untuk bisa MUU itu untuk keperluan seperti apa? Mungkin saya tambahin begitu, Pak. Itu dulu, Pak. Okay. Dua, nanti kita sambungnya ada berapa listnya? Silakan, ya. Pak. Ya, terima kasih, Pak Agus. Mohon maaf, tadi yang nanya siapa, biar saya sapa juga. Dengan Bapak atau Ibu Nova dan Bapak atau Ibu Rindang, oke. Okay mohon maaf ya soalnya nama itu kalau Endang itu di Sunda itu laki-laki yeah. tapi nyebutnya Endang ya yeah. kalau di Jawa yeah. ibu <laughs> terima kasih bapak Bu Nova, ibu Bu Nova ya bapak ibu Nova, Nova dan dan tadi ya ini pertanyaannya sangat bagus jadi